Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru selanjutnya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi yang bahagia ini, tentunya Mimin ada kabar dari kakak Rizky Billar ya, yang mengunggah puitis di Instagram pribadinya. Anakku, anak pertama, papa dan bunda, kamu adalah seluruh cinta, curahan kasih sayang dari papa dan bunda. Titipan yang luar biasa dari sang Khalik kepada sepasang anak manusia. Nak, kehadiranmu sangatlah kami nanti. Mengetahui akan adanya dirimu membuat kami berbahagia hati. Kemudian juga di sini kakak Rizky Billar langsung dibanjiri komentar ya. Ada Afdal Yusman. Sebentar lagi welcome tuh bapak-bapak ya. Bapak-bapak klub katanya nih. Masya Allah, bismillah, lancar semua. Dan ada Platinum Banjarmasin pun ikut berkomentar. Makasih nih Papa Billar katanya nih. Sehat-sehat selalu ya buat Lesti, BBL dan Papa Billar. Ada juga Septia Siregar, sehat-sehat ya buat BBL dan Bunda. Serta ada Teh Fitri Karlina. Wah, bismillah Bang Rizky Billar. Dede Lesti Kejora, semoga dilancarkan sampai persalinan. Sebentar lagi, gak sabar ya, bakal jadi tante lagi nih aku. Seneng banget. Kemudian ada Putra Siregar, selalu rendah hati dan membumi Bang. Semoga Allah berikan kelancaran atas kehadirannya BBL ke dunia. Tentunya sangat dinanti ya, baik orang tua BBL, kakak dan Dede Lesti, para sahabat dan keluarga serta para fans ya. Termasuk Mimin juga udah gak sabar banget. Gak tahu katanya sini kenapa akhir-akhir ini jadi puitis, kata kakak Rizky Billar. Kemudian ada Kawan Potret, sehat-sehat ya kalian bertiga. Pokoknya doa yang terbaik buat BBL, mudah-mudahan dilancarkan dalam persalinannya nanti, amin. Ada juga Kak Wandahara, bapak yang baik, klop-klop buat Papa Billar ya. Serta ada Bayu Saptaji, sehat-sehat Billar dan Lesti Kejora. Doa yang terbaik buat kalian bertiga ya. Dan kakak Rizky Billar juga menanggapi komentar dari Bayu Saptaaji, menuliskan emoji terima kasih ya. Kemudian ada juga kabar terbaru di pagi hari ini dari dokter Nana Obgin yang menangani proses persalinannya di Lesti Kejora ya. Di sini ada DM-an dari dokter Nana. Dokter, terima kasih sudah membantu persalinan Bunda L. Sehat-sehat ya dokter. Terus kemudian dokter Nana bilang dengan senang hati, terima kasih doanya ya. Kemudian Bunda El dan babynya sehat kan dok? Alhamdulillah semuanya sehat walafiat dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya. Ini adalah suatu kabar bahagia buat kita para fans lovers. Dimana semalam dak dik duk dek pokoknya udah gak bisa tidur. Kemudian bolak-balik IGS dan YouTube ya. Pengen melihat kabar terbaru dari Lesti Kejora dan BBL. Alhamdulillah nih katanya semalam gak bisa tidur mikirin. Karena sama ya, kayak aku lahiran di usia 8 bulan nih kata Yani 7-8-12. Tapi alhamdulillah sehat. Sekarang udah besar dan ini dia ruangan yang akan ditempati oleh BBL. Wah, seneng banget ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar nih. Mimin bener-bener ya deg-degan banget nih, campur aduk bahagia, kemudian juga senang banget ya, karena ini yang ditunggu-tunggu oleh kita semua para fan Leslar Lovers. Ini adalah ruangan di mana BBL dan Dede Lesti Kejora akan berada di sini guys. Masya Allah, senang banget ya. Mudah-mudahan
semuanya berjalan dengan lancar, dan kita doa mudah-mudahan kita semua juga diberikan kesehatan ya. Ada Eli Sudrajat berkomentar, bismillah yuk kita berdoa sama-sama untuk kelancaran persalinannya Bunda dan baby L. Ya Allah, lancarkanlah persalinannya, selamatkan dan sehatkanlah mereka, karena Engkaulah maha segalanya. Always support buat Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kemudian juga ada komentar yang lain, ada Elah Marli underscore, bismillah semoga lancar ya. Kita udah gak sabar nunggu baby L ya. Dan Mimin juga berharap semoga segera diposting ya, diunggah di feednya kakak dan dede. Dan ini ada caption juga, alhamdulillah welcome baby L Leslar, love 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 ya. Dan mudah-mudahan ini adalah suatu pertanda baik ya. Meskipun Dede Lesti Kejora melahirkannya secara sesar atau cipto, di sini kita berharap Dede dan baby L sehat semuanya, kemudian sempurna dan tidak kurang suatu apapun. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar bersama Mimin. Tentunya di Lesra Update ya, tetap stay tune dan jangan sampai kemana-mana karena spesial launchingnya baby L. Dan tetap sama Mimin ya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.